Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas, Anda jauh lebih beruntung daripada saya. Baik, mengapa saya mau membahas topik ini? Saya akan menceritakan bagaimana saya pertama kali membangun bisnis saya 20 tahun yang lalu. Saya membangun bisnis saya 20 tahun yang lalu. Zaman itu handphone itu belum sepopuler sekarang. Ya, zaman dahulu saya kalau misalkan mau menghubungi partner bisnis saya di luar kota, ya karena waktu itu keterbatasan modal, saya harus mencari wartel. Ya, Anda tahu wartel kan ya? Sekali mungkin kalau kita telepon interlokal, zaman dulu masih ada istilah interlokal, zaman sekarang interlokal itu bahkan mungkin sudah hampir nyaris hilang. Ya, jadi sekali telepon itu bisa menghabiskan biaya sampai ratusan ribu. Ya, padahal itu cuman nggak lebih dari 10 menit, ya bisa sampai ratusan ribu. Bahkan pernah suatu hari tagihan handphone saya zaman dahulu itu waktu pertama kali keluar handphone itu satu bulan itu bisa pernah sampai menyentuh angka 7 juta. Bisa Anda bayangkan, ya. Tetapi itulah waktu saya dulu membangun bisnis saya. Anda sekarang jauh lebih beruntung daripada saya. Sekarang Anda dengan WhatsApp, ya, dengan Facebook. Ya, itu Anda bisa menghubungi orang di seluruh dunia dengan biaya yang sangat murah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya dulu mau mengikuti seminar ke luar negeri, ya, saya harus ke luar negeri mencari siapa pembicara favorit saya, siapa motivator yang saya ikuti. Ya. Anda sekarang jauh lebih beruntung daripada saya. Anda sekarang tinggal search di YouTube, Anda cari videonya, Anda sudah bisa mendapatkan materinya. Ya. Sahabat entrepreneur, Anda sekarang jauh lebih beruntung daripada saya. Dulu, saya kalau mencari buku, ya di toko buku terkenal, saya cari siapa pembicaranya, mana mungkin saya bisa dapat tanda tangannya. Ya, kenapa? Penulisnya sudah meninggal dunia. Ya, dulu penulisnya umurnya sudah puluhan tahun ketika dia menulis buku tersebut. Ya, dan kalaupun ada penulisnya, saya tidak mungkin bisa ketemu sama beliau. Kenapa? Mungkin karena beliau jauh di benua Amerika. Ya, contohnya atau di benua di negara Taiwan dan sebagainya, itu saya tidak mungkin bisa mengikuti seperti mereka. Nah, zaman sekarang dengan adanya teknologi YouTube ini sekarang, ya Anda tinggal search, Anda bisa menemukan, bahkan Anda bisa membelikan beberapa, kan bisa mendapatkan tanda tangannya. Ya, ya, sekarang Anda jauh lebih beruntung daripada saya. Ya, jadi sekarang sahabat entrepreneur, kalau Anda di zaman sekarang ini tidak bisa lebih sukses daripada kami, ya 20 tahun yang lalu, berarti ada yang salah dengan bisnis Anda. Ya, jadi, informasi yang Anda dapatkan, informasi yang Anda perlukan, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, tak mungkin bisa didapat. Tapi zaman sekarang, Anda bisa dapat informasinya jauh lebih cepat, ya, jauh lebih tepat, dan tidak harus seperti kayak waktu saya dulu membangun bisnis saya. Jadi sekarang informasi dengan teknologi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan dia bisa berbagi informasi yang lebih tepat. Ya, jadi baik itu telekomunikasi, baik itu transportasi, ya, baik itu kecepatan Anda bisa menemukan apapun yang Anda ingin dapatkan, Anda bisa menemukan channel ini salah satunya karena Anda butuh informasi tentang pengembangan diri. Anda butuh informasi tentang bisnis, Anda butuh informasi tentang motivasi mungkin. Ya, sehingga Anda bisa menemukan channel ini. Dan saya yakin Anda sekarang jauh lebih beruntung daripada saya. Seandainya channel ini ada 20 tahun yang lalu, saya yakin saya akan jauh lebih sukses daripada prestasi saya yang pernah saya capai hari ini. Jadi saya yakin, sahabat entrepreneur, di era zaman sekarang, gunakan kekuatan teknologi ini untuk membangun bisnis Anda. Gunakan kekuatan internet untuk membangun bisnis Anda. Saya yakin Anda akan jauh lebih berprestasi, jauh lebih cepat sukses dibandingkan dengan orang tua Anda ataupun kakek Anda. Ya, sekian informasi yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga bisnis Anda berkembang cepat, berkembang luas, dan hidup Anda akan jauh lebih baik. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik saya kali ini adalah bisnis yang sukses itu adalah masalah sikap.